Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang diwajibkan atas kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam untuk kita semua, rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Illa al-ju' wal-'atas, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, artinya orang tersebut tidak melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang diisyaratkan menurut syarat Islam, karena tidak menjaga pantangan-pantangan yang dapat membatalkan puasa. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, khamsun yafturna sa'im. Ada lima hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama, al-kizbu. Al-kizbu itu berdusta. Orang yang suka berdusta, maka akan membatalkan puasanya. Yang kedua, ghibah. Membicarakan orang lain. Yang ketiga, namimah. Mengadu domba. Yang keempat adalah wal yaminu kazibah, bersumpah palsu. Orang yang sering bersumpah palsu artinya puasanya dapat batal dengan sendirinya. Yang kelima yaitu wan nazartu bisyahwat, memandang dengan penuh syahwat. Kelima hal ini kita lakukan maka dapat membatalkan puasa kita, membuat puasa kita sia-sia, sehingga kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama as-sawmun awamun, puasa kebanyakan orang. Yang kedua, as-sawmun khawas, yaitu puasa orang-orang yang khusus. Bagaimana puasa-puasa orang yang khusus itu? Puasa orang khusus itu adalah orang-orang yang menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga ada as-sawmun khawasul khawas, puasa orang-orang yang khusus di atas khusus lagi. Apa itu? Yaitu selain mereka yang menjaga pantangan puasa mereka, juga orang-orang tersebut menambah ibadah lain ketika mereka sedang berpuasa. Misalnya membaca Al-Quran ditingkatkan, bersedekah ditingkatkan. Maka orang-orang seperti ini tergolong pada puasa khawasul khawas, puasanya khusus di atas orang-orang yang khusus lagi. Semoga Allah memberkati kita di dalam bulan Ramadan ini. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah membalas puasa kita sebagaimana yang kita niatkan kepada Allah. Kata Allah mengatakan, "Ausawmu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.